Ya lo saudara-saudara, balik lagi di channel kesayangan Anda. Kali ini sudah berada di tengah-tengah hutan. Jadi di perjalanan nggak bisa ambil video karena takut pas nyampe di hutan baterainya habis. Jadi langsung saja, beginilah suasana di tengah-tengah hutan saudara-saudara. Oke, mari kita lanjut. Ada bekas. Wah, apa ini namanya? Tanaman pohon yang gede banget habis tumbang saudara-saudara. Wah. Oke. Lanjut. Sudah dengar suara, entah itu sungai atau angin, tapi kayaknya sungai mulai deres suaranya. Mungkin sudah dekat sama sumber air ya. Dari tadi nggak nemu air, bener-bener di tengah hutan saudara-saudara. Nah ini tanaman unik sekali, tapi aku nggak tahu ID-nya. Ini batang mudanya tuh, batang mudanya, daun mudanya tuh panjang banget, hampir 40 cm. Dia cuma berbatang keras ya, bukan aruid. Nah kalau untuk aruidnya sendiri, paling ini ada anadendrum, jenis anadendrum. Banyak banget jenis anadendrum. Cuma ini nih, aku nggak tahu ini unik. Wah keren banget sini. Wah mantap 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 mantap. Itu ada tanaman unik banget nempel di pohon, tapi aku nggak tahu ID-nya tuh, keren banget. Cuma jauh banget. Coba nanti kita ke sana ya. Wah, keren sih itu, kayak pilo, tapi di Indo itu nggak ada pilo. Wah, keren. Ya kalau di sini di batang pohon tua yang sudah tumbang ini ada jenis jewel orchid. Kalau nggak salah namanya Cirtoscis apalah, aku lupa. Wah, cakep banget. Cuma ada satu doang. Ada satu di batang ini. Nggak tahu habis diambil orang atau apa, nggak tahu. Biasanya kalau jenis-jenis jewel orchid itu hidupnya bergerombol, tapi ini cuma ada satu. Wah keren sih ini. Bentar deketin lagi. Wah, itu saudara-saudara hutannya saudara-saudara. Wow. Kalau ini jenis Rapidophora elliptifolia dengan karakter utamanya itu batangnya kotak dan daunnya itu mengkilap saudara-saudara. Tuh mengkilap daun mudanya. Terus ada apa lagi? Coba kita lanjut jalan. Siapa tahu ketemu tanaman-tanaman yang benar-benar unik saudara-saudara. Oh ternyata ini tanaman yang kayak tadi saudara-saudara. Ternyata itu jenis tanaman berbunga saudara-saudara. Dia itu mau ngeluarin bunga. Nah biasanya yang warna putih itu bunganya harum banget. Cuma aku nggak tahu ini tanaman apa saudara-saudara. Wah keren sih ini. Kalau di sini ada alokasia alba juga. Wah keren, keren tempatnya saudara-saudara. Kalau untuk tanaman hiasnya itu jarang banget, tapi untuk tanaman-tanaman yang tua atau pohon-pohon yang usia ratusan tahun itu banyak banget di sini saudara-saudara. Oke, lanjut jalan lagi. Ini ketemu lagi sama jenis biasa disebut jewel orchid, Nepelapilum javanicum atau apa aku lupa. Ini keren banget sih ini. Cuma baru daun satu, dia berbunga juga. Biasanya juga untuk tanaman-tanaman terrarium ataupun paludarium. Wah ini keren juga ini. Ini ada kadaka masih kecil. Sini nggak tahu. Terus di sini juga ada apa ini namanya? Kalau nggak salah tadi aku nyebutin kok anadendrum. Ini namanya anadendrum saudara-saudara. Wah. Kita lanjut lagi nanti ya. Aduh, kalau ini jenis anggrek juga, anggrek tanah. Cuma aku nggak tahu ID-nya karena belum ada bunganya. Itu susah banget buat tahu tanaman ini jenis anggrek apa. Kalau sebelahnya ini aku tahu, ini adalah Papiopedulum javanicum. Ini kayaknya variegata nih, ada corak-coraknya sedikit. Bentar, aku fokusin dulu. Ya, ini kayaknya mau variegata. Dan ini tuh bunganya cakep banget saudara-saudara. Jenis Papiopedulum javanicum, bunga paling unik dari spesies jenis anggrek tanah. Wah, lihat saudara-saudara, pohon-pohonnya saudara-saudara. Wah, gede-gede banget pohonnya. Bentar kok gelap. Nah, tuh. Wah.
Oke ya, lanjut jalan lagi. Ini juga ketemu sarang burung, tapi aku nggak tahu ini sarang burung apaan. Karena benar-benar di tengah hutan, jadi sarangnya itu nggak tinggi-tinggi banget. Wah, ada telurnya, saudara-saudara. Ada telurnya ternyata. Bentar, tuh, tapi belum netes. Kira-kira sarang burung apa ya, saudara-saudara? Tuh, ah, biarin aja, biarin. Wah, ketemu sarang yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Wah. Jenis Homa lomena javanica. Cuma ini kok coraknya cakep loh, kayak dari Papua itu, apa namanya, aku lupa tuh yang ada corak-coraknya itu. Homa lomena apa ya, dari Papua lupa. Ya nanti tak centumin, mirip banget. Tapi ini Homa lomena javanica loh, wong ini di hutan Jawa sih. Wah, keren sini. Biasanya kan coraknya di sini cuma hijaunya tuh sama daunnya, kalau ini uratnya benar-benar kelihatan, dan itu stabil loh di semua daun, cuma di sini doang. Wah, keren sini. Wah, rumahnya keren, tempatnya keren, saudara-saudara. Wah, jam berapa sekarang? Kayaknya mulai turun aja lah, daripada nanti makin ke atas makin gak mau pulang. Keren sih tempatnya. Kalau ini kemungkinan jenis Dioscoreaceae, kemungkinan besar tuh. Nah, kalau sebelahnya itu yang tadi tuh, yang kalau bukannya warna putih, wangi banget. Wah, keren sini. Ini ada tanaman berbatang keras tapi mempunyai bunga juga, saudara-saudara. Nggak tahu ini bunga atau apa nih, aku baru pertama lihat. Tuh, mana pohonnya tuh, banyak banget ternyata. Di satu pohon ada buahnya. Kalau ini Travesia sundaica. Nah, kalau ini Homa yang normalnya tadi loh, Homa yang normal javanica tuh kayak gini. Kalau yang tadi kan di sini agak kekuningan gitu loh. Wah, keren sih ini. BTW, daunnya kayak gini nih, daunnya kayak gini, bunganya kayak gini, saudara-saudara. Yang tahu boleh komen, ini keren sih. Wah, oke, lanjut lagi. Kalau di sini ada Ficus villosa. Wah, cakep. Terus juga ada Scindapsus peracensis juga tuh. Bentar. Nah, Scindapsus peracensis sama Ficus villosa. Wah, keren sih ini hutannya, saudara-saudara. Oh. Set. Keren sih ini tempatnya, saudara-saudara. Oke ya, kita lanjut lagi. Ada apa lagi di sini, saudara-saudara? Sebenarnya banyak tanaman, cuma tanaman-tanaman berbatang keras loh. Kalau untuk arawitnya sendiri paling masih biasa, kayak kelas-kelas tuh Rapidobora costalsii, kelihatan nggak? Nih. Tuh ada Rapidobora costalsii juga di sini. Ini karena tempatnya gelap banget, jadi apa? Agak banyak noise-nya. Pencahayaannya nggak rata. Wah. Oke, lanjut lagi.